Asya, ya, Asya, oke, okay. silakan duduk, Pak, di sini, Tunya di sebelah sana, boleh, oke. Okay. Bapak Freddy Adrian, gimana ya. kabarnya, Pak? Baik, Alhamdulillah. Dari pagi di sini. Saya dari siang di sini. Dari siang, wah lumayan lama ya berarti ya. Emang ini balerung agak panas, mohon dimaklumi ya Pak. Ya, oke. Makasih. Selanjutnya nih, saya mau menyapa Bapak Reza Abdi Hakim Sore. Oke. Dipanggil apa nih Pak? Saya dipanggilnya sebenarnya Kak Reza. Oh Kak Reza, ya. baik. Bapak mau dipanggil Kak juga nggak nih? Saya dipanggilnya Kak Adrian biasanya. Oh, oke. Kak Ad Kak Adrian dan Kak Reza. Kak Reza juga sama dari siang juga di sini. Ya dari siang. Oke, okay. gimana nih kesan dan pesannya untuk Vocational Job and Scholarship Expo 2023? Boleh mungkin dari Kak Adrian dulu? Ya, uh, bagus, baik, dan terorganis dengan baik juga. Okay. Dan semoga kedepannya bisa lebih sukses kembali. Oke, okay. selanjutnya dari Kak Reza. Uh, saya cukup surprise karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang ikut uh, melapak di sini ya, banyak but-but juga dan juga dari para pelamar kerja, mudah-mudahan sih uh, yang mencari kerja dan juga pihak panitia uh, mencapai target yang dicapai selama dua hari ini. Okay. Terima kasih. Nah, mungkin ini agak geser ya, agak personal sedikit nih. Boleh untuk Kak Adrian, boleh bisa di-share pengalaman bekerja, pernah bekerja di perusahaan mana aja ya? Saya ini dari beberapa industri, okay. jadi saya mulai dari uh, operator telekomunikasi. Yang mana dulu saya pernah di Aksis, sesudah itu saya pindah ke Smartfren, terus saya pernah di FMCG juga, ya, contohnya ke Indofood, terus saya pernah juga di perusahaan grupnya Jarum di Merah Cipta Media, yang mana mereka industrinya juga industri kreatif, terus uh, saya pernah di beberapa manufacturer di perusahaan-perusahaan elektronik, contohnya di LG dan di Arcelik Hitachi seperti itu. Oke, okay. boleh uh, untuk Kak Reza mungkin di-share pengalaman bekerja ya pernah bekerja di mana aja. Oke, okay, terima kasih. Mungkin karena saya nggak selama dan senior Kak Adrian, saya tuh mengulai karir itu pertama sebagai manajemen trainee tahun 99 di McDonald's Indonesia. Oke. Okay. Kemudian saya move ke perusahaan Swedia, uh, ESAP, itu welding company. Kemudian saya move lagi ke uh, perusahaan uh, Cina, mungkin tahu brand Huawei? Oh, Huawei. Uh, Huawei. Oke, okay, okay, Saya tahu pernah tak. di Huawei. Hmm. Kemudian saya join dengan uh, subsidiary dari XL Asia okay. Company. Dari sana pindah ke Mercedes Benz Indonesia yang bikin mobil Mercy. Kemudian saya pindah lagi ke Rakit Bekinser hmm. itu perusahaan yang mungkin tahu brand Dettol. Okay. itu one of kompetitornya Unilever okay. uh, global company juga hmm. uh, dan terakhir saya di local company di Gunung Sewa Group seperti gitu Oke okay. ya. ini tadi kita udah dengerin pengalaman bekerja dari Kak Adrian dan Kak Reza mereka uh, melalui banyak banget pasti pengalamannya berbeda-beda ya dari masing-masing perusahaan pasti juga pasti dapat insight yang beda beda juga dari masing-masing perusahaan dan nggak usah lagi berarti pengalaman mereka ini uh, udah banyak Jam terbangnya ibaratnya kayak gitu ya. Uh, Oke, okay. ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Bisa diceritakan tantangan ketika lulus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali. Ini mungkin relate ya untuk para fresh graduate yang datang hari ini di UI vocational job and scholarship nih. Boleh mungkin dulu dari keadrian? Gimana? Iya. Saya dulu adalah background saya adalah dari civil engineering yang mana memang cukup tough ya saat itu ya. Saya lulus di tahun 1995 yang mana pas masuk 1996 itu kita lagi krismon ya saat itu. Terus uh, entah kenapa uh, karir saya dimulai menjadi HR admin di salah satu perusahaan yang tadi saya sebutkan. Di situ saya mencoba untuk menekunin di bidang yang tidak selaras dengan saya. Tapi Berarti ini lintas jurusan ya. Lintas jurusan. Lintas jurusan. Tapi hmm. di sini uh, memberi kepercayaan kepada saya saat itu ya untuk bagaimana kita untuk mengejar knowledge yang penting upskilling kita di bidang sumber daya manusia dan itu saya tekunin hampir sampai dengan hari ini artinya udah hampir 24 tahun saya di industri sumber daya manusia Wah, seperti itu. keren banget nih buat teman-teman yang masih galau sama jurusannya atau takut gak dapat kerjaan. Ini merupakan salah satu contoh kalau Kerja lintas jurusan itu enggak apa-apa. Mungkin uh, Kak Adrian bisa ngasih tahu kita nih, gimana sih caranya, biasanya kan kalau misalkan punya background pendidikan yang berbeda, sama kita ngelamar di posisi dengan kualifikasi yang berbeda juga pendidikannya, pasti kan ada rasa gimana ya, uh, nervous atau gimana gitu. Uh, mungkin Kak Adrian punya soft skill, ataupun skill lain nih, yang bisa meyakinkan rekruter memilih Kak Adrian, walaupun beda jurusan. Gimana tuh Kak? Yang penting yang pertama adalah kita harus lalui namanya proses pemagangan atau internship itu harus kita coba karena di situ kita akan nanti uh, bu, apa mempelajari uh, untuk kita culture dari company itu bisa kena kepada kita dan sesudah itu juga memang kita harus punya skill contohnya uh, kalau sekarang kan sudah ada ms office ya di mana ada world ada powerpoint ada excel itu dasar. Jadi, kita harus bisa. Terus, kedua adalah kemampuan kayak sekarang nih public speaking. Kita harus mempunyai bekal public speaking. Artinya, apa itu juga kita pakai pada saat kita masuk ke dunia kerja nantinya. Oke. Seperti itu, berarti tadi ada beberapa yang harus kita. Saya yang pertama itu ada basic skill pengoperasian komputer tadi ya kayak MS Word dan lainnya terus juga public speaking juga. Oke kita pindah ke Kak Reza. Gimana nih Kak bisa diceritain tantangannya ketika lulus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali? <kuh> Oke okay, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya. Saya mencoba untuk mengingat lagi 23 tahun lalu gitu. Oke, okay, masih ingat lah pasti <laughs> belum lama. eh uh, tantangannya pasti ketika Lulus kuliah, bagaimana caranya saya mendapatkan pekerjaan formil. Dan saya waktu itu beruntung memang ketika masih kuliah, saya nggak cuma kuliah tok gitu kan Jadi saya mengikuti beberapa kegiatan yang notabene itu mungkin di luar jalur kuliah saya seperti gitu. Dari situ cukup membantu ya. Saya juga pernah jadi aktivis dan juga sebagai pernah menjadi asisten dosen di lab komputer. Dan beberapa uh, workshop, seminar di luar kampus yang pernah saya ikuti zaman bahula gitu kan, uh, seperti ikutan uh, marketing, uh, trik strategi, seminar dan lain halnya. Dan okay. saya juga Dan itu ternyata amat sangat membantu saya ketika saya memulai mencari pekerjaan. Okay. Dan tantangan zaman dulu itu bukan bukan hal yang mudah melamar kerja. Hmm. Karena zaman dulu itu memang belum ada uh, struktur digital kayak sekarang, kita kan sekarang plat tinggal email atau via sosmed. Zaman dulu kami mostly melamar itu via manual. Okay. Jadi saya itu, pakai masih pakai kertas kali ya? Kenapa? Masih pakai kertas? Pakai gitu. kertas, pakai kertas, ngetik, kemudian kita ngeprint, kita. Uh, masukin ke amplop, kasih perangkok gitu yeah. kan, baru kirim ke uh, pihak bener. kantor. Begitu pasti yang uh, naro berkas juga pasti numpuk banget. Numpuk kan. banget. Dan pihak HRD pun saya yakin mereka juga belum punya uh, apa uh, sistem email yang cukup integrated ya. Jadi mereka sama. Mereka pun susah juga untuk memfilter pelamarnya seperti okay. gitu. Dan saya waktu itu beruntung uh, ketika ada lowongan kerja di McDonald's saya apply gitu kan. Apply dari beberapa lamaran yang yang enggak pernah dipanggil bahkan gitu kan. Oke. Okay. <laughs> Jadi jangan jangan menyerah ketika adik-adik itu melamar kerja eh uh, satu dua, bahkan puluhan lamaran enggak pernah dipanggil itu jangan menyerah ya. Benar. Mungkin saja itu mungkin lamarannya yang yang enggak menarik. Betul. Nah, di situ saya mencoba menganalisa mungkin saya pengalaman kurang menarik. Sehingga saya coba Foto saya saya bikin menarik dan lain halnya dan alhamdulillah saya dipanggil waktu itu. Oke, okay, berarti ini di uh, dua orang hebat di sini itu memiliki dua cara yang berbeda ya untuk menarik perhatian rekruter. Yang satu Kak Adrian ini mengasah soft skillnya, yang satu lagi nih, mengasah cv-nya. Cv-nya harus lebih menarik dibanding tumpukan-tumpukan kertas yang lain. Oke, okay, ini menarik banget. Sebenarnya tantangan dari zaman ke zaman mengenai uh, masalah lowongan pekerjaan ini sangat berbeda ya mungkin di uh, di zamannya kak Reza itu tantangannya itu tadi administratif dari uh, rekrutmen itu sendiri yang uh, mempersulit gitu ya mempersulit para calon karyawan untuk bisa nge reach out rekruternya beruntung di zaman sekarang kita udah ada teknologi yang bisa menyaring langsung gitu uh, calon calon karyawan oke okay, selanjutnya nih Kira-kira strategi apa sih yang dilakukan ketika masih fresh graduate dari mulai membuat CV dan ketika tes wawancara kerja? Boleh silahkan Kak Adrian Iya, makasih. E, kalau strategi pada dasarnya adalah kita harus confidence dulu, ya, confidence terhadap apa yang kita e, lamar pada saat itu. Kedua kita juga harus mempelajari perusahaan yang kita nantinya manggil kita itu industrinya apa. Nah, kalau sekarang udah enak ya, kita bisa uh, surfing ya di internet, browsing, ya, browsing pantau sosmed, mantau. Terus sesudah itu juga kita lihat juga, uh, oh industri ini lebih ke komersial atau ini lebih ke bisnis atau manufacture gitu. Kita dapetin dulu informasinya. Okay. Nah, terus kedua kita lihat uh, yang kita lamar itu posisinya apa. Kadang kita suka lupa karena udah sebulan yang lalu misalnya. Uh. Nah, kita lamar contohnya sebagai staf admin gitu tapi kita lupa nah kita harus punya catatan bahwa perusahaan yang kita lamar itu waktu itu posisinya apa dan kita pelajarin apa sih kebutuhan sebagai staf admin yang harus kita punya yang nanti bila mana saat wawancara kita bisa langsung bisa menjawab nah itu yang kita okay. lakuin Nah, itu tuh salah satu tips and trick nih dari Kak Adrian yang sudah berpengalaman banyak banget untuk para job seeker untuk bisa sukses uh, melalui tes wawancara. Sekarang kita dengarkan jawaban dari Kak Reza. silahkan. Itu terkait CV ya, sama wawancara. Iya, terkait uh, mendapat uh, bisa melakukan tes wawancara yang baik gitu. Tes wawancara kerja yang sukses gitu akhirnya. Oke. Okay. Uh, ketika saya baru lulus kuliah, itu memang saya nggak langsung dapat kerja, gitu kan? Saya melamar uh, sana. Sih, walaupun sempat juga saya dipanggil buat wawancara, tapi dari situ saya bisa ambil uh, pengalaman, gitu kan? Bagaimana supaya triknya uh, bikin lamarannya lebih baik, sama untuk uh, wawancara yang lebih baik lagi? Nah, di situ saya ambil, 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 apa ambil suatu benang merah bahwa... Yang penting adalah bagaimana saya bisa menjual diri, gitu kan? Menjual diri, gitu kan? Jadi saya anggap itu adalah uh, CV saya dan ketika saya dipanggil wawancara, saya anggap saya ini produk jualan yang harus dibeli oleh perusahaan. Nah itu yang yang menjadi uh, cara saya untuk bisa mem, 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 apa namanya, mengurangi kegagalan, gitu kan? Karena sering gagalnya, gitu kan? Sehingga saya banyak belajar. Oh ternyata bikin CV itu nggak sembarangan. Karena zaman dulu, kan, memang uh, kami masih pakai uh, Wordstat ya, gitu ya, nggak pakai yang sekarang Microsoft Office seperti itu. Dan waktu itu juga, saya berpikir kalau saya gagal lagi, maka cost-nya akan nambah lagi, nih, beli perangko itu, kan, beli amplop, gitu, costly sekali. Nah, ketika wawancara yang terjadi, saya pun coba pelajari bahwa uh, dari awal saya tiba di tempat atau premises uh, perusahaan tempat saya melamar, saya merasa sudah dipantau dari mulai saya parkir sampai dengan saya e, naik lift, naik tangga, saya merasa sudah dipantau oleh pihak perusahaan. Sehingga serta puas suara. sehingga alhamdulillah ketika ketemu HRD-nya e, saya bisa e, improve ya dari pengalaman saya yang ada itu. Gitu sih. Oke, berarti hal-hal detail juga harus diperhatiin ya, Mas ya. Correct, betul. Betul sekali. Kadang-kadang faktor kita sopan santun kita ke satpam atau ke front office tuh penting juga. Seperti itu sih. Oke, jadi selain verbalnya yang harus disiapin, nonverbal attitude kita juga harus uh, semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya ketika menghadapi uh, recruiter. Oke, ini pertanyaan menarik banget ya. Kira-kira uh, kita mulai dari keadaan dulu nih. keadaan pernah gak sih dapat bos killer dan bagaimana pengalaman dalam menghadapinya? Ya, pasti dalam organisasi ada pemimpin atau pimpinan seperti itu. Tapi kadang memang uh, kita sebagai individu mungkin kan ada kadang hati kita lagi enak dimarahin ya kita seneng-seneng aja, okay, ya. okay aja ya. Oke aja ya Tapi pada saat hati kita lagi tidak senang kita dapat teguran ya mungkin kita juga akan mudian juga ya gitu. Nah yang per dikit mungkin ya, baper dikit, bawa perasaan dikit jadinya yeah, kalau lagi like bad mood. Iya. Yeah. Okay. Nah tapi yang penting adalah kita lihat sisi positif ya. Positifnya adalah teguran itu diberikan karena ada suatu alasan. Nah, alasan ini yang menjadikan uh, motivasi kita untuk lebih baik lagi. Di situ kita hadapinya. Jadi jangan kita terlalu baperan, tapi kita lebih melihat bahwa uh, teguran ini menjadikan suatu hal yang membangun buat kita untuk koreksi kita. Itu mungkin lebih tepat, ya, Kak. Oke, jadi dalam menghadapi boss killer nih kita harus bersikap terbuka ya. Walaupun kita menerima kritikan, mungkin sabarin aja dulu siapa tahu itu bisa jadi karakter development untuk diri kita sendiri. Oke baik, gimana nih kalau dari Kareza, boleh dong pernah gak sih dapat boss killer dan gimana cara kakak hadapinnya? Pastinya pernah, gitu kan. E, sama lah kurang lebih dengan e, Kak Adrian tadi gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari hari ini, ternyata memang yang membuatkan, yang bikin membuat saya sampai sejauh ini karena bos killer tersebut gitu kan karena uh, dulu memang ketika menghadapi bos killer biasanya akan jadi killer kalau kita bikin salah dalam bekerja atau nggak mencapai target gitu ya ada tugas-tugas yang enggak kita selesaikan dengan uh, on time sehingga muncul istilah bos killer itu mungkin sama dengan kalau kuliah ya ada dosen killer gitu kan kayak gitu ya tapi saya yakin juga adik-adik uh, di sini mungkin yang dulu SMP SMA-nya masih ingat guru BK atau guru killer pasti masih, masih ingat ya <laughs> dan biasanya tuh mereka yang bikin kita uh, tambah maju gitu kan seperti nah, benar, gitu benar, uh, memang waktu saya waktu saya yang saya lakukan adalah bagaimana untuk uh, apa yang bikin bos ini kok menjadi uh, ngepus saya terus gitu ya uh, di meeting meeting sama di push. ternyata memang Uh, ada target-target kerjaan yang belum saya capai. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi bos killer, don't be panic gitu kan. Ikuti aja, ikuti aja apa yang dia mau. Seperti itu kan. Lama-lama dia menjadi bos uh, apa ya, bos yang baik lah buat kita kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kan uh, Kak Adrian dan Kak Reza ini dari Faiza Consulting ya. ya. Boleh dong sedikit dijelasin Faiza Consulting itu apa? Ya. Jadi Faiza Consulting ini adalah sumber daya manusia konsultan yang mana kami ini menyediakan uh, jasa yang bergerak di beberapa bidang yang menyangkut sumber daya manusia. Mulai dari rekrutmen, sesudah itu kita juga ada juga training, kita juga ada payroll services, dan masih banyak lagi produk-produk yang -produk dari kami. Dan kita juga di sini juga uh, ada pelatihan-pelatihan uh, yang baik bersikap uh, eksternal maupun internal baik yangnya offline maupun online situ jadi buat teman-teman semua kalau mau melihat bisa kunjungin aja di ig Faiza consultant kita nanti kita di situ selalu ada program-program yang kita tawarin oke okay. teman-teman jangan lupa follow Faiza consulting ya oke okay. um, tadi kan kita udah uh, menggali nih backgroundnya kak adrian dan juga kak reza well dong nih kita move Uh, berarti sekarang di Faiza Consulting ini posisinya sebagai apa nih, kalau boleh tahu? Uh, kita berdua sebagai founder. Oh, foundernya. Oke. Okay. Oke, okay, founder of Faiza Consulting ya. Wah ini terhormat banget nih ya. Saya baru tahu soal di sini. Oke, okay. uh, kita geser lagi nih. Bisa diceritakan gak sih pengalaman apa yang dirasa ketika merekrut fresh graduate? Dan biasanya kelemahan para fresh graduate ini apa saja? Pastikan nih, Kak Adrian dan Kak Reza ini pasti sering banget misalnya ngadepin banyak calon-calon e, karyawan kan? Boleh mungkin dari Kak Adrian atau Kak Reza dulu yang mau menjelaskan? Iya, jadi memang dalam kita, kami ya, dulu ya kita merekrut adik-adik e, fresh graduate ini e, menjadikan suatu tantangan juga buat kami. Contohnya culture perusahaan kami yang coba kami eh, jelaskan kepada mereka itu satu makanya dalam proses itu kita ada namanya eh, saringan seperti tadi ada namanya pemagangan intensif seperti itu dan nanti kita masukin dengan budaya budaya kerja yang ada di perusahaan kami dengan cara apa nah sesudah yang terpilih itu nanti kita ada namakan induction program induction yang mana nanti mereka akan ikut serta kepada program pelatihan-pelatihan yang perusahaan siapkan buat mereka tapi mereka biasanya suka khawatir gitu nah untuk menghilangkan gap itu biasanya kita ada namanya body program jadi adik-adik yang baru ini kita temankan dengan badinya terhadap uh, culture budaya nantinya dan pekerjaannya jadi badi ini akan nemenin mereka selama dari masa mereka sedang menjalani contohnya ya probation seperti itu atau kontrak kita berikan pembadian itu selama tiga bulan berjalan itu kak biasa ya. Oke okay, gimana untuk kak Reza, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Uh, Oke okay. yang saya coba tambahkan sedikit dari kak Adrian uh, mostly selama uh, saya sebagai praktisi HR terutama di perusahaan global, uh, memang saya lihat ini mostly banyak gap ya antara fresh graduate uh, bahkan untuk sekelas UI pun saya melihat masih banyak ya. Uh, sebagai kalau saya pakai data itu, saya pernah buka lowongan kerja untuk fresh graduate itu untuk level staff ya di perusahaan Jerman itu yang melamar sampai 10.000 ribu CV. Kayaknya imagine 10.000 CV 10, masuk 10, ke uh, mailbox tim saya rekrutmen gitu kan. Hey. Jadi uh, di situ kerja keras pasti itu kan mendapatkan CV uh, para fresh graduate yang memang uh, akan kami coba untuk next prosesnya. Tapi kebanyakan memang CV-CV uh, yang masuk itu ada CV-CV yang tanda kutip uh, kurang menarik gitu kan menarik di ya. di apa di tim recruiter seperti okay. itu. Nah, bukan bukan para uh, freshnya yang yang nggak punya prestasi mereka ya tinggi-tinggi ada yang cum laude juga 3,5 ke atas gitu ya mereka beraktivis juga di kampusnya kurang apa lagi gitu hmm. kan tapi cara bikin CV-nya itu mostly memang uh, mostly banyak yang generik gitu generik ya okay. kanva kopas, seperti itu bahkan juga ada CV yang dikirim itu CV-nya itu buat perusahaan lain mungkin dia lupa menghapus oh, template, template ya. aja generik gitu kan sayang oh. sekali jadi uh, harusnya memang CV itu dibikin bagaimana kita menjual dan harus fokus ke perusahaan mana yang kita uh, kita tuju. Seperti itu mungkin uh, uh, feedbacknya untuk ketemu para fresh. Oke, okay, jadi untuk fresh graduate tolong di note mungkin uh, jangan template, jangan malas-malasan buat ngedit CV dan memaksimalkan CV kalian untuk uh, ditujukan kepada recruiter. Oke. Okay, uh, Terakhir, apa saran dan motivasi untuk para fresh graduate yang masih mencari pekerjaan? Boleh, Kak Adrian. Kalau untuk saran dan motivasi yang penting adalah, yang pertama adalah jangan lupa berdoa. Itu mutlak, ya. Terus, berikutnya adalah teruslah. Kalau belum saat ini terpanggil, jangan kita berputus asa. Rajin-rajinlah kita, skill up kita juga kita tambahin. Gitu, pelajarinlah sekarang, kan? Contoh di LinkedIn gitu ya, itu ada juga uh, skill up skill up uh, gratis yang bisa kita pelajarin baik fresh graduate maupun yang sudah pengalaman. Nggak salahnya kita coba kita mengupskilling diri kita. Sembari kita juga tetap uh, melamar pekerjaan itu. Terus seperti tadi Kak Reja udah bilang buka networking, baik ke uh, alumni atau adik kelas atau bahkan lintas jurusan gitu untuk kita bisa mendapatkan uh, informasi mengenai lowongan-lowongan kerja. Nah, jadi jangan patah semangat dan terus berusaha. Itu yang utama, Pak. Oke, okay, terima kasih Kak Adrian untuk saran dan motivasi untuk para fresh graduate yang masih mencari pekerjaan. Keynotes message-nya adalah tadi perluas networking. Jangan lupa supaya kita tuh bisa punya banyak informasi mengenai uh, lowongan-lowongan pekerjaan. Dan salah satunya adalah dengan datang ke job fair seperti sekarang ini ya. Ini juga merupakan salah satu pintu untuk bisa mendapatkan pekerjaan impian. Oke, okay, selanjutnya apa nih? Saran dan motivasi untuk para fresh graduate yang masih mencari pekerjaan, tapi aku mau jawab jawabannya dari Kareza, silakan. Oke, okay, uh, tadi sudah cukup lengkap dari Kak Adrian. Sebetulnya saya hanya menambahkan saja, uh, jangan uh, sungkan, jangan uh, merasa nggak pede jika memang ada lowongan kerja yang kira-kira backgroundnya itu nggak sesuai dengan yang kita punya. Kadang-kala -kadang perusahaan itu juga ada dia buka lowongan kerja background pendidikan dari any disiplin, gitu kan? Nggak apa-apa seperti itu, ya kadang-kadang uh, juga ada perusahaan yang dibuka lowongan apprentice atau mungkin uh, manajemen trainee seperti gitu uh, jangan jangan sungkan untuk melamar karena dibandingkan kita memang belum bekerja better kalau kita sudah masuk dulu dalam bekerja gitu kan jadi uh, pengalaman Kak Adrian contoh yang bagus bagaimana beliau ini dari sipil menjadi HR gitu kan seperti gitu uh, ujungnya memang sih nasib ya Materi tadi dibilang oleh dah, jangan lupa berdoa gitu kan. Tapi itu, yang saya bilang tadi, skill up gitu kan, banyak network dan uh, jangan ragu untuk belajar hal baru walaupun di luar, uh, di luar uh, kita punya background pendidikan seperti itu. Jadi pada intinya, uh, jangan hanya terpaku pada background pendidikan, tapi juga harus perluas terus uh, segala kesempatan yang terbuka lebar untuk para fresh graduate uh, yang sedang mencari pekerjaan. Oke, okay. Faiza Consulting. Pem Topik show tadi adalah, Pembekalan memasuki dunia kerja. Semoga para job seeker ini bisa mendapatkan insight ya. Dari talk show kita tadi. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Oke okay, baik. Terima kasih. Kak Adrian dan juga Kak Reza. Ini sangat bermanfaat banget ya. Uh, talk show nya. Semoga ini bisa. Terus menjadi uh, alasan para fresh graduate. Untuk terus mencari pekerjaan-pekerjaan baru dan juga mengasah skill-skill baru untuk mendapatkan pekerjaan impian. Oke, okay. terima kasih banyak Kareza, terima kasih Kardian, silakan ke